Kuliah Yusril sama dengan cicilan KPR. Yang mulia, terdakwa ini itu bernama Yusril Fahriza. Betul. Memiliki background pendidikan setelah lulus SD dan kuliah selama... SD 6 tahun, betul. SMP-nya? SMP 3 tahun dong. Umumnya orang kan SMP 3 tahun. SMA-nya? SMA 3 tahun juga. Kuliahnya? Kuliah 9 tahun. Apa-apa. 9 tahun. Jangan ketawa-tawa kamu yang berjasa, jangan ketawa-tawa ya. Itu kalau di total-total kayaknya 15 tahun ya. 15 tahun, betul. Nah itu cari ilmu apa cicilan KPR? Itu bukan cari ilmu. Itu namanya mendalami. Oh. Mendalami.